saya rasa sangat mendukung. Ya. Yang pasti bukan yang ini. Siap. Kita memberikan ya. Kontribusi. Intinya kan banyak BUMN yang sudah tidak beroperasi dari tahun 2008. Itu ada 7. Memerlukan proses yang sangat lama. Ya itu memang harus kita lakukan. Kalau kita sebagai pemimpin nggak melakukan apa-apa kan zolim. Ya, apalagi sudah tidak beroperasi dari 2008 ya harus ditutup. Nah, merger kita lakukan juga ya itu perlu waktu setahun ya itu juga terlalu lama. Apalagi dengan era daripada digitalisasi sekarang banyak juga model bisnis yang berubah. Nah ini yang kita harus antisipasi. Nah kalau kita lihat seperti ini tidak mungkin pakai robotik. Ini memerlukan manusia. Jadi sebuah yang saya rasa akan bisa cukup jangka panjang sampai ditemukan sebuah sistem yang baru. Nah saya rasa ya kita mendukung dan memang sejak awal saya jadi Menteri BUMN saya sudah sampaikan ke seluruh direksi kita harus mengecilkan jumlah perusahaan BUMN bukan berarti mengurangi pegawai. Ya tetapi kalau yang jenisnya sama ya kita harus gabungkan seperti EMI. Ya, Energy Management Indonesia yang tadi berdiri sendiri, padahal kita sudah punya PLN, ya digabungkan saja. Sama PTPN yang tadinya tidak efisien, ya itu sekarang dari targetnya rugi sekarang jadi untung. Nah, karena itu efisiensi saya mengucapkan terima kasih dengan Direksi Komisaris PLN, PTPN, ya manajemen PTPN yang terus bekerja dengan hati. Sehingga apa bisa menjaga juga para tenaga kerjanya untuk pembukaan lapangan kerja. Ya, terima kasih. Terima kasih.